Selain untuk bahan dan bumbu masakan, air ketumbar memang dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan. Tak hanya untuk kesehatan, minum air rendaman ketumbar ampuh hilangkan uban secara permanen. Adapun ketumbar dikenal dengan kaya vitamin seperti vitamin K, C, dan A. Semua jenis vitamin tersebut sangatlah penting untuk kekuatan dan pertumbuhan rambut. Selain itu, kandungan vitamin A, C, dan K dalam ketumbar akan membuat akar rambut lebih kuat dan meningkatkan ketebalan serta kehitaman rambut. Dokter kesehatan Islami, sekaligus penggagas berbagai resep herbal yang menyehatkan bagi tubuh, yakni Dr. Zaidul Akbar membenarkan manfaat air ketumbar bagi rambut beruban. Kalau Anda sudah pernah baca di Instagram saya, ketumbar ini subhanallah akan merepair gen kita, ucap Dr. Zaidul Akbar. Bagaimana cara menggunakan ketumbar ini sebagai obat alami penghilang uban? Yuk ikuti terus video ini. Sebelum kita lanjut, jika Anda menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang ramuan-ramuan yang berbahan dasar alami untuk kesehatan dan kecantikan, silahkan klik lebih dahulu tombol like dan subscribe sebagai tanda support pada channel ini. Caranya sangat mudah, terlebih dahulu siapkan bahan, yakni ketumbar asli yang berwarna coklat terang. Jangan menggunakan ketumbar yang berwarna putih, karena ketumbar berwarna putih biasanya sudah diputihkan sehingga kurang sehat untuk tubuh. Ambil 2 sendok ketumbar. Basuh ketumbar menggunakan air yang mengalir hingga bersih. Siapkan gelas dan masukkan ketumbar yang sudah dicuci bersih. Seduh dengan air panas, biarkan sampai air berwarna coklat. Protein dalam ketumbar ini sangat baik dalam menjaga kekuatan akar rambut. Itulah sebabnya, mengonsumsi ketumbar bisa menjaga kesehatan dan mencegah rambut mengalami rontok. Tutup gelas, kemudian diamkan atau rendam ketumbar ini semalaman. Protein dalam ketumbar ini sangat baik dalam menjaga kekuatan akar rambut. Selain itu, ketumbar bisa mendukung pertumbuhan dan perkembangan rambut. Itulah sebabnya, ketumbar juga berguna mencegah kebotakan. Ketumbar ini juga ampuh mencegah munculnya uban. Nutrisi dalam ketumbar diyakini mampu menahan rambut tidak cepat memutih. Ketumbar juga mampu mengurangi minyak berlebih di kulit kepala. Hal ini mencegah timbulnya ketombe dan gatal di kepala. Selain itu, rambut jadi lebih mudah ditata lantaran tidak mudah kusut. Setelah satu malam, saring air rendaman ketumbar. Tambahkan sedikit madu untuk menambah rasa. Aduk-aduk hingga madu tercampur rata. Minum secara rutin setiap hari setidaknya selama 2 pekan. Rambut akan menjadi lebih sehat, kuat, dan terhindar dari uban. Terima kasih sudah menonton video ini, dan bila dirasa video ini bermanfaat silahkan Anda bagikan di media sosial yang Anda punya. Dan sampai jumpa di video-video resep alami selanjutnya.